Bagaimanapun Lesti adalah anggota keluarga besar Indosiar. Dilahirkan di Indosiar. Abang, Abang Patih. Abang Patih. Abang Patih. Hilup, Pak. Coba lihat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar. Dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin di channel YouTube Leslar Update, yang akan membahas seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun sebelumnya, bagi sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi para sahabat. Tujuannya adalah agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan berita-berita terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Dan kami mendoakan semoga kalian sehat dan sukses selalu. Amin. Baiklah para sahabat, di video kali ini kami ada informasi kabar-kabar terbaru terupdate seputar Leslar Family. Di mana kabar yang pertama ada postingan para sahabat yang mengenai sengita Abang El. Masya Allah, dia nampak dari depan dan dia dari belakang ya. Masya Allah, gemes banget. Dalam postingan Lesti Al-Fatih underscore Masya Allah Ayang ke Abang Fatih. Dengan outfitnya para sahabat yang luar biasa itu, kita lihat ya jubahnya Abang, Masya Allah. Dalam postingan para sahabat ada komentar mengatakan, Masya Allah Abang Fatih sehat selalu ya. Ada yang mengatakan semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Keluarga kecil Lestar ya, Saudi Arabia lagi musim dingin banget kayaknya para sahabatnya, Masya Allah Ayang Fatih. Dan kemudian sahabat dengan selanjutnya ada postingan dari Ivan Kon Leslar, yang mana terlihat para sahabatnya ini pose Abang ya dari belakang, Masya Allah terlihat sudah tinggi gitu ya. Dan terlihat para sahabatnya Abang El mengenakan jubah hitam. Ini kayaknya kapal nih sama Papa Abi. Yang mana dalam postingannya Ivan Kon Leslar capsnya mengatakan, Masya Allah nunggu vitamin Abang dapat punggungnya doang. Nggak apa-apa deh. Dari belakang aja udah kelihatan gemoy banget ya, Masya Allah. Ada juga komentar mengatakan, Masya Allah tampakin mukanya dong Abang, tadi udah ditampakin oleh sahabatnya, gemes kan, Masya Allah. Dan kemudian sahabat, kabar selanjutnya Masya Allah yang kita tunggu-tunggu para sahabat ya, akhirnya vitamin bertiga muncul nih, Masya Allah Abang bersama Panda. Dalam unggahannya Senal Putin Skor Bilar, captionnya mengatakan Lesti dan Rizky Billar sedang ibadah umroh. Terlihat para sahabatnya Masya Allah digandeng dong sama Papa dan juga Bunda. Namun dalam videonya disitu terlihat ya Abang El tuh pengennya jalan sendiri dengan sahabatnya, gak mau digandeng gitu ya. Kayak udah ini banget ya. Kayak udah bujang banget, gak mau digandeng tuh, Masya Allah. Masya banget. Oh iya, kubayanya udah kelihatan. Nah, iya ya. Abang, Abang Patih. Abang Patih. Abang Patih. Hilup, Pak. Coba lihat sini. Yang mana dalam captionnya virus.lesnar mengatakan, Masya Allah akhirnya vitamin bertiga muncul. Sehat-sehat ya kalian Lesnar Family, amin. Dan di sini juga dikatakan bismillah foto bertiganya di post ya di feed Instagramnya colek Lesti Kejar Rizky Billar. Wah pokoknya kita tunggu bareng sahabat ya. Dan kemudian sahabat ada juga yang komentar mengatakan, Masya Allah tabarakallah. Aduh, dengan emoji love-love-nya emang gemes banget mereka ya. Kemudian sahabat ada juga yang komentar mengatakan, Masya Allah sayang terharu nangis ya Allah, alhamdulillah keinginan keluarga Lesnar terkabulkan, bisa ibadah umroh bersama-sama keluarga kecilnya ya, Masya Allah. Mana Abang Al-Fatih masih kecil ya, sudah dua kali bisa ke tanah suci ya, Masya Allah. Berbuat bersahabat ya, sehat-sehat ya keluarga Leslar, semoga berjalan dengan lancar ibadah umrohnya juga, semoga keluarganya Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Ada juga komentar mengatakan, Masya Allah vitamin seger, sehat-sehat ya Leslar Family, lancar ibadahnya tuh ya, amin ya Allah. Dan kemudian sahabat komentar berikutnya mengatakan, Abang melengos ya mukanya, nggak mau difoto katanya ya Bu, takut viral katanya ya. Semoga Abang sama Panda diberikan kelancaran ya ibadah umrohnya ya, dikabulkan segala doanya dan selalu diberikan kesehatan, amin. Ada juga yang berkomentar, Masya Allah bahagia melihatnya, semoga ibadah umrohnya lancar, amin. Ada juga mengatakan, sotoy banget sih anak yang baru aja 1 tahun itu nggak mau ya dipegangin tangannya, tapi jalannya juga belum lancar katanya sahabat ya. Aduh ya Allah, tapi gemes banget para sahabat ya Abang El.
Dan kepada sahabat diunggah selanjutnya yang mana terlihat para sahabatnya, masya Allah, nih ya Leslar Family diajak foto bersama ya sama ibu-ibu di sana. Wah, masya Allah, senang banget para sahabat ya kalau kita bisa umroh dan ketemu sama Leslar. Wah, masya Allah, pastinya bahagia banget ya. Ini umrohnya dapat, ibadah umrohnya dapat, ketemu sama idola juga dapat ya, masya Allah. Dan kepada sahabat diunggah selanjutnya ada postingan juga dari Sendal Putih Anskor Bilar yang mana terlihat para sahabat ya, masya Allah, ibu-ibu ini bisa foto bersama kesayangan kita Bunda Lesti Kejora. Dan Mamin gagal fokus nih para sahabat ya sama Bunda Lesti yang nampak wajahnya ini seperti anak SMP ya. Aduh, masya Allah, ya terlihat gadis padahal udah punya anak satu, masya Allah, gemes banget. Kemudian sahabat unggahan ini pun ada caption mengatakan, alhamdulillah bisa lihat wajah ademnya Dede. Berangkat bertiga pasti harus ekstra ya, apalagi abang lagi aktif-aktifnya dan semuanya dikerjakan berdua. Semoga Lesra diberikan kesehatan selama umroh. Nangis yang keras ya Dede di sana. Bilang sama Allah semuanya ya, semua minta doa dan rasa hati ya. Ya Allah, benar banget ya. Di sini pun ada komentar mengatakan, ya pastinya lebih capek ya, tapi lebih bahagia juga ya bisa bersama keluarga ya, masya Allah, amin. Kemudian sahabat komentar berikutnya mengatakan, ya Allah, kenapa selalu netes air mata ya kalau lihat anak ini. Lihat dia berjuang dari kecil ya, semoga kamu selalu diberikan kebahagiaan dengan keluarga kecilmu ya dek. Sakinah, mawadah, warohmah, jodoh, dunia dan akhiratnya nanti, amin. Ada juga nih komentar mengatakan, masya Allah, cantiknya Bunda Lesti kayak anak SMP. Mengapa Panda semakin kayak anak ABG ya? Moga sehat semuanya ya, lancar ibadah umrohnya, amin. Masya Allah, benar-benar sahabat ya, Bapak Rizky Bilar terlihat fresh ya wajahnya seperti ABG juga. Ada juga nih komentar mengatakan, masya Allah, cantik natural no make up ya Bunda Lesti. Padahal aku belum pernah komen soal penampilan loh, tapi cius ya kali ini aku lihat liatnya ya wajahnya itu adem teduh ya, masya Allah. Dan kepada sahabat di sini ada salah satu komentar mengatakan, masya Allah, sujud dan mohon kepada Allah, semoga kamu ya sayangku Lestiani dan juga suamimu Muhammad Rizky Bilar dan juga anakmu jadi hamba Allah yang lebih kuat iman Islam dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jadi rumah tangga dan pernikahan kalian berdua ada dalam lindungan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya juga bersama Leslar Al-Fatih Bilar ya, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Jadi salah satu keluarga yang rukun adem penuh dengan kebaikan, keberkahan, kasih sayang dan juga kebahagiaan, amin. Kemudian sahabat dengan selanjutnya ada postingan dari Sendal Putih Anuskor Bilar yang mana terlihat para sahabatnya, masya Allah, Bunda Lesti Kejora, Papa Bi dan juga Abang L. Dalam postingannya caption mengatakan, masya Allah, cuman mau bilang aku happy liatnya. Bener banget ya, masya Allah. Dan kemudian sahabat dari unggahan ini pun ada komentar mengatakan, masya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa lihat baru tiga. Sehat-sehat ya kalian, lancar dan mabrur ibadah umrohnya, amin, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah ya Bunda Lesti kayak anak madrasah, Papa Bi kayak anak SMA, Abang kayak anak PAUD. Ya Allah, semoga kalian sehat-sehat selalu ya, lancar ibadahnya. Curahkan semua keluh kesah kalian kepada Allah SWT, minta ridonya. Dan kemudian sahabat ada juga komentar mengatakan, salah satu harapan Lesnar lover semuanya dari dulu pengen lihat Lesnar umroh bareng-bareng, masya Allah akhirnya terkabulkan. Ada juga komentar mengatakan, macam umroh kemarin ya sedih ya, nggak seseneng ini ya Allah, benar-benar para sahabat ya kita lihatnya seneng banget ya. Masya Allah, penasaran gue ya, mata di balik kacamata itu curiga sebab juga seperti Bunda Lesti. Wah, jangan-jangan para sahabat ya Bapak Rizky Bilar ya, di balik kacamatanya juga pasti sebab tuh ya para sahabat ya bisa ke tanah suci umroh bersama keluarga kecilnya, ya Allah. Kemudian sahabat, kita lihat selanjutnya ada postingan dari support Anko Al-Fatih yang menengah sebuah unggahan nih, masya Allah, Papa Bi, Abang L dan juga Bunda Lesti Kejora. Dalam captionnya mengatakan, masya Allah, mabrur, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Leslar Family, amin. Namun dalam unggahan para sahabat ada komentar mengatakan, nonton press conference Indosiar tak tadi, saya tengok ya di situ tim kreatif bagi tahu, katanya Lesti ungkap isi hatinya buat pemirsa. Alahoy, nape dibagi tema cemtulah Lesti, katanya para sahabat ya, ini dengan logat Melayunya. Yang intinya para sahabat ya, tadi di press konferensi Indosiar ya tadi ada ya, itu dari tim kreatif katanya Bunda Lesti Kejora akan ungkap isi hatinya. Ya Allah, kenapa ya, jangan ya para sahabat ya.
Disebut ada yang menanggapi mungkin sebenarnya sekalian launching lagu baru, tapi tim kreatif sengaja buat narasi seperti itu ya biar pada nonton. Biasalah marketing katanya ya. Kemudian sahabat Disimun ada juga yang menanggapi, jangan percaya ya cakapnya kru ya, ikan Indosiar katanya ya. Ngapain juga cerita isi hati di TV, biasalah ya, biar kita tuh penasaran pada nonton kali ya. Kemudian sahabat ada juga mengatakan sengaja mancing-mancing kali. Ada juga mengatakan gemes ya dari itu. Diam pasti mereka disebut pasangan drama ya, karena mereka yang bikin drama kalau apa-apa tentang mereka tuh ya Allah. Dan kemudian sahabat, kabar selanjutnya ada postingan dari Lesti Bilar.OFFC yang mana di sini ada ungkapan langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad mengenai Bunda Lesti Kejora yang akan tampil lagi pada sahabatnya di Indosiar ini saat live ya. Itu pun dikatakan Masya Allah Bu, akhirnya bisa juga lihat diri di Indosiar. Apa namanya, mengatakan ke saya bagaimana dengan Lesti gitu. Bagaimanapun Lesti adalah anggota keluarga besar Indosiar. Dilahirkan di Indosiar, memberikan warna ke Indosiar, memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan suaranya yang begitu indah dan merdu, dengan tingkah laku dan juga dengan tabiatnya, juga dengan gesturnya yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya Lesti tetap menjadi anaknya Indosiar, menjadi anak kami ya, anak kami, anak Indosiar yang akan terus diberikan wadah di Indosiar. Bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem, itu adalah sesuatu yang wajar, karena dalam kehidupan ini tidak mungkin akan mulus selamanya, tidak mungkin akan naik selamanya, pasti akan ada naik dan turun. Disitulah fungsi keluarga, yaitu Indosiar, untuk terus memberikan ruang, memberikan jalan, membackup ketika susah, dan memberikan ruang ketika dia bahagia, untuk terus bersama-sama Indosiar, bersama-sama untuk bangkit kembali, untuk terus berkreasi. Kemudian sahabat, di unggahan ini Bunda Dokumenter mengatakan, aku sampai terharu lihat live ya pas Bu Siwi yang berbicara langsung, sampai merinding ya, alhamdulillah Dede Lesti bisa tampil lagi. Yang mana di sini Bunda ada yang menanggapi, kapan ini Bu Siwi say ya, tadi saat live ya di Instagram Indosiar. Dan kemudian sahabat ada juga komentar mengatakan, ini kapan dan di mana Ibu Siwi ngomong seperti itu. Ada yang mengatakan tadi live di IG Indosiar ya, live-nya lama banget buat sahabatnya di live Indosiar tadi ya. Kemudian sahabat di sini ada komentar mengatakan, alhamdulillah betul banget ya Ibu Siwi, Lesti tak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Wow, luar biasa para sahabat ya. Dan di sini pun ada yang menanggapi, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah Ibu Siwi, terima kasih banyak. Aku sangat bahagia ya, kesayanganku masih tetap menjadi keluarga besar Indosiar ya. Makasih juga Ibu Siwi, love you Bu Siwi, dedek kesayangan tuh ya, dengan emoji love-love-nya. Namun di sini pun ada komentar mengatakan, lalu bagaimana sama Bilar? Kemudian ada yang menanggapi, Bilar nggak tahu, mungkin tunggu bertahun-tahun lamanya. Ada juga mengatakan, kalau menurutku Bilar nggak usah deh ya kembali lagi ke situ, apalagi dengan pembawa acaranya yang julid-julid tuh ya Allah, ini para sahabat ya. Dan kemudian sahabat ada juga komentar mengatakan, terus apa bedanya kalau Lesti ada di sana? Paling juga bakal ada yang sindir-sindiran. Kalau enggak nyindir ya berarti muka dong ya orang-orang yang di sana. Muka dua dong katanya. Ya Allah. Dan kemudian sahabat ada yang menanggapi, semoga saja tidak ya untuk keadaan sekarang yang masih rada panas. Lebih baik untuk sekarang Bilar tidak usah tampil di TV dulu. Di sini pun juga dikatakan, karena masih panas ya gerak-geri Bilar masih jadi sorot media. Fokus ke bisnis aja ya, kalau kata gue rezeki nggak harus di TV aja. Tunggu reda 1-2 tahun ya comeback seperti Eza Gianio. Ya dulu sempat vakum ya, tapi nggak tahu Bilar masih diboykot atau bakal diboykot. Kayaknya sahabat ya Allah, pokoknya doakan yang terbaik ya buat mereka bertiga. Amin. Bila para sahabat, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi, abang mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.